Halo guys, balik lagi ya gitu ya kan. Iya jadi guys ya, lama tidak upload selama bro. Guys ya, jadi guys karena gue sudah lama enggak upload, jadi guys ya, jadi ya kenapa gue lama enggak upload karena sakit. Iya karena sakit. Nan, tolong Nan, ini cuacanya Nan, udah mau sore Nan. Oh my god, matahari sudah mulai tenggelam, kita baru record. Apa-apa ini? Wow. Bukan malam kocak ya guys ya. Oke, jadi kali ini kita bakalan membahas yang namanya add-on ya guys ya, add-on oke ya. Karena malah jangan nyanyi gitu kan. Oke guys ya. Jadi guys karena kenapa kita pengen add-on gitu ya kan. Memang banyak yang nonton add-on ya, jadi ya setiap gue review add-on tuh pasti banyak yang nonton gitu kan, nggak mungkin enggak gitu kan. Di video yang kemarin tuh banyak banget guys ya yang nonton, udah 100 view ya, walaupun cuma 100 biasa aja sih sebenarnya ya, apalah udah amat, gue anggap itu penghargaan. Oke guys ya, jadi add-on kita kali ini jadi kita bahas yang namanya golem guys ya. Jadi kita tuh bisa membuat golem apapun, tapi kita tuh beda guys ya. Jadi kita tuh nggak buat kayak golem biasanya guys ya, ini beda guys ya. Kalian mau tahu caranya, langsung aja ke videonya. Guys ya, jadi yap, ini adalah add-on yang kita bahas, dan sekarang kita bakal bahas seperti apa cara membuat golem dari apapun. Pertama guys ya, misalkan cara membuat golem yang asli itu ya. Irukan ini apa lagi, gue dibakar itu hidup. Apa tidak sopan sekali danan ini? Apaan ini? Oh my god. Nan. Biarkan saja guys ya. Lupain, hirukan saja itu guys ya. Hirukan saja. Oh my god. Hirukan saja guys ya. Nah, jadi kan kita tuh kan parah. Woi. My god, jadi kan guys ya, jadi kan membuat golem biasa itu kan kayak gini guys ya. Seperti biasa kita buat kayak gini, rangka dari iron gitu ya kan, iron. Terus ini kan seperti apa sih ini? Kan seperti ini guys ya. Nah, karena kita addon ini kan bisa membuat dari apapun guys ya, apapun gitu ya kan. Nih addonnya kalian gue udah pasang kok guys ya. Kasih tau nih, many Big Golem biasa aja sih. Enggak, ya mini Big Golem dia. Kalian pasang di resource pack juga biar pure guys ya. Oke, jadi guys saat kalian pasang itu nih, jadi ada hotbar barbar kita apa sih namanya? Hunger bar. Hah? Oh, lu menghilang ya? Pakai ramuan ini kelihatan banget ini efeknya. Oh my god. Guys ya, jadi ini ada efek ini guys ya, gue juga enggak tahu ini kenapa ini bisa berubah gini. Jadi guys ya, karena itu sudah pasang, coba kita bakalan buat gini guys ya, iron golem bener guys ya, iron golem. Kok nggak ada anjing, hilang goblok. Nah seperti ini guys ya. Bukan ini ini kenapa gue dilempar efek gitu guys. My god, bener ini orang. Gue nggak kelihatan. Oh my god, sialan. Tidak, efek macam apa ini, invisible. GG gaming. Nah guys ya, karena kita sudah bisa membuat golem yang bisa berbuat dari apapun ya, mungkin kita bisa pingin membuat diamond golem ini. Oh my god. Apa kau nani ini danan ini? Enggak kayak gitu guys ya. Kayak gitu, ini buat golem aja remedy gitu kan. Nah nggak bisa guys, kalau kita buat diamond golem nggak bisa guys ya, nggak bisa. Kenapa guys ya? Karena addon ini itu cara buat golemnya itu beda guys ya, beda banget guys ya. Jadi guys, cara buat golem tuh kalian tuh kalau crafting di crafting table guys ya, harus kalian siapin di crafting table. Nah langsung seperti ini, lalu kita bakalan gunakan misalnya kita pengen buat diamond golem, jadi kalian harus punya 4 diamond block ya, mahal banget ya namanya diamond golem gitu kan. Kalian tahap susun di sini seperti golem, seperti golem kalian susun seperti ini, lalu kalian taruh yang namanya satu pumpkin ya, karena kan golem tuh perlu pumpkin. Nah jadilah ini adalah diamond golem. Nah guys, itu apa tuh, ada suara ledakan. Oh my god. Oke, guys ya, di sini ada
Diamond Golem guys, kita coba kita spawn. Nah, ini dia yang kita inginkan. Jadilah Diamond Golem. Lu sini nan. Diamond Golem nan. Ayo nan. Lihat nih nan, keren nan. Oh my god. Ini kayak ada rahasia lebih OP sih kayaknya. Ya iyalah Diamond Golem. Eh nan, sini nan. Woi. Danan mana kocak? Nan. Woi. Lu mana? Udah sini. Oh, udah sini. Enggak ada kelihatan anjir. Oke, ini dia gini kan Diamond Golem. Nah, jadi ini guys, dia mau bertarung ya? Oh, enggak. Jadi guys, karena spawn itu seperti itu, kayak spawner guys ya. Jadi kalau kalian mau nyari dia di mode kreatif, jadi kalian bisa cari aja di telur itu ada semua golem. Oh my god, kalian bisa lihat ini banyaknya, minta ampun cuy. Atau kalian bisa langsung cari di sini itu gini guys ya, itu ya, kalian cari aja golem langsung muncul ya, segini banyaknya cuy. Sekarang kita bakal review guys ya, semua golem ini kan sudah terreview semua gitu ya kan. Kok nggak ada anjing ini, buang aja sih, kita udah tahu dia main golem. Nanti kita bakal spawn lagi. Pertama kita ambil yang dulu. Di sini ada magma golem, di sini oh my god, sampai ada bookshelf golem dong, bookshelf emerald gue diledakin mama kentolet, bam kan gue diledakin kan, bawa golem batu, golem emas di sini. Oh my god, grass ini juga, kenapa gue invisible lagi gitu ya kan, why nan. Kita bakal lihat guys ya, jadi golem magma cube. Ya guys ya, jadi cara buat magma cube tuh kayak tadi guys ya, jadi kalian tuh butuh craft table, terus kalian butuh 4 magma cube. Kok nggak ada anjing, hilang goblok, bener. Dan ini lu, ini gue kick ini dari server nan, please nan, ini gue mau review dengan tenang ini nan. Kalian bisa lihat tuh, kalian tuh matanya itu, oh my god, ini kayak golem lagi megadang tuh, lihat tuh matanya ungu anjir. Oh my god, golemnya megadang cuk. Oke, magma cube ya, seperti itu. Jadi gue tuh, wait, ada sebuah pertanyaan, kalau gue bunuh dia apakah dia ngedrop magma cube? Wait, coba gue. Mati kau nyok. Oh iya guys, dia ngedrop magma cube gitu ya kan, magma cube. Oh, wait, kalau dia ngedrop magma cube berarti yang diamond juga ngedrop dong. Oh iya, berarti yang diamond juga ngeblok. Ngedrop. Sekarang kita bakal lihat dulu wait. Gue penasaran. Coba apakah dia ngedrop? Ngedrop please. Ngedrop. Di sini enggak ada dia enggak ngedrop, guys. Dia enggak ngedrop, wait. Udah darahnya banyak banget anjir. Sumpah cuy. Enggak ngedrop, guys. Jadi guys, yang diamond itu enggak ngedrop, guys. Sialan memang. Jadi guys ya, kita review ke bookshelf. Coba lihat tampang rupamu, matanya merah. Terus ya, jadi kayak ini. Ya biasa aja sih sebenarnya, kayak golem biasanya, golem emerald. Iya gini doang. Tapi lumayan keren sih menurut gue. Biasa aja sih, kayak sneeze Squidward gitu kan. Ini ada golem batu. Golem batu di sini. Oh my god. Oh my god. Ini wait. Guys. Kalian bisa lihat nih. Ada tekstur ungu-ungunya anjir. Tekstur ungu-ungunya woi. Oh my god. Ini apa ini? Saya tidak mengerti. Gold? Apakah gold bisa gini mungkin? Bisa ngedrop gold? Hah? Coba kita makan bodoh. Ya, dia ngedrop guys. Dia ngedrop tadi, ngedrop guys. Aduh, ngedrop 5 gold. Ingat ya. Bener-bener ini matahari. Nan tolong, wait. Gue benci malam karena nanti ikutan gue gelap gitu ya kan. Kalian bisa ngeliat apa? Always die aja gitu ya kan. Biarkan saja. Ini golem tanah ini darahnya berapa cuk? Coba pakai nether sword deh ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hit untuk netherite.
untuk ini dressword. Gue disini. Gue harus mempersiapkan senjata dulu guys ya, untuk menghadapi hama yang satu ini, oke? Oke? Tidak, Anda tidak akan bisa menipu saya lagi. Tidak akan bisa. Hey! Jangan! No! Semua dihilangkan! Apa ini? Hama ini? Oh my god! Danan ini, oh my god! Golem apa lagi guys ya? Golem, oh ya golem ini. Golem yang hitam-hitam ini apa sih? Golem ini golem neraka. Golem dari Nether guys ya. Terus ada golem apa ini namanya? Apa ini namanya? Honey golem. Golem madu anjir. Wait. Ada golem glowstone. Golem glow. Wait, kenapa honey golemnya hilang anjir? Terus ada yang namanya golem kaca. Gue penasaran juga. Oke. Gue enggak kelihatan lagi. Thank you. Sekarang kita bakal lihat guys ya, ini pertama golem slime. Bukan slime. Honey golem. Oke, dia agak transparan dikit, agak bening dikit dan ya apa dia disenangi lebah kayaknya enggak sih? Feeling gue enggak kayaknya. Wait, coba cari B. Coba gue bakal spawn B yang banyak. Apakah malah dipukul kocak. Oke, apakah kok ada apinya? Loh, kok dia kebakar, Cok? Waduh, ini ada setan ini. Oh my god, kok dia kebakar? Anjir lah ini. Jadi guys ya, dia tuh enggak bisa enggak dekat sama B ya. Walaupun dia honey. Gue juga enggak tahu. Coba kalau yang stone, kalau glowstone dia bisa digelap atau enggak sih? Nah ini mumpung ada yang gelap guys, bisa gak sih dia terang? Gak bisa guys, katanya ini glowstone gitu ya kan. Ada yang golem glowstone tapi kok gak ada glow-glownya gitu loh. Aneh sekali ini guys ya, ya bodo amat lah, gak penting. Oke, nah kan ini ada glowstone ini. Coba lihat mukamu. Oh my god, kenapa aneh sekali. Ini dia kayak pake kacamata anjir. Nahan. Oh my god. Dan ini enggak ada kerjaan guys di sini guys ya, tidak penting sekali. Ini ada golem dari neraka guys. Jadi pohon-pohon yang merah itu. Ini dia. Aneh kali dia, Cuk. Ini yang biru, yang bayang biru itu dan neraka gitu ya kan. Yang gede doang sih. Yang hitam biasa doang. Gede doang guys. Oh iya, begini doang. Sekarang yang kaca ini gue penasaran sumpah. Oh my god, apa ini? Gue bisa melihat tembus guys. Oh my god, lihat itu, gue bisa tembus. Oh my god, ya kaca, ya nama juga kaca kampret, ya jelas ya bisa tembus. Oke guys ya, jadi gitu doang. Apalagi sih ini, ada kalian bisa juga bikin dari wak-wak apa ini. Oh, ada wak golem, acica golem, jungle golem dari kayu guys. Oke, dan satu lagi, dia tuh bisa nyerang mob guys. Jadi golem ini tuh bisa nyerang mob. Tuh kalian bisa lihat, semua itu bisa nyerang mob guys. Jadi misalnya kita tantangkan apa aja kayak besi. Iya sih. Wait, kita bakal coba golem yang apa ya. Oh ini nih. Yang hitam yang nano. Hey golem. Hai tayo nanti guys ya. Hey golem guys. Lihat kan namanya, kalian lihat guys. Kalian lihat. Hai golem. Hai tayo anjir. Kita bakal tandingkan sama yang namanya Revenger guys ya. Karena Revenger kan mob jahat gitu ya kan. Yang ya lumayan lah tandingin sama si End Golem. Kita bakal coba guys ya. Tandingin sama nih. Oh my god. Iya, enggak punya kesempatan Anda. Enggak punya kesempatan Anda. Haha. Haha. Oh my god. Wait, gue mau buy one, Cuk. Gue mau mereka buy one, oke. Okay? Yang Blackstone melawan Revenger. Yo, ini man. Boom. 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 Revenger. Revenger-nya enggak bisa nge-hit, guys. Revenger-nya enggak bisa nge-hit, Pak. Enggak bisa nge-hit Revenger, tuh. Nan, jangan diganggu, Nan. Woi, jangan diganggu, kocak malah lu tarik anjir. Orang benar-benar
Jadi kasih dia juga bisa dipakein lead kayak Iron Golem seperti biasanya guys ya. Mantap jiwi gitu. Ini orang pengganggu ya dari tadi ini. Agung dan Andra ada gonggong, jangan penggal jadi pengganggu ini. Oh my god. Oke. Jadi itulah mungkin kita belum review semua golemnya guys ya. Kita belum review semuanya tapi enggak apa-apa. Tapi gue masih pengen review kocak ini sumpah cuk. Gue penasaran anjir. Penasaran sama ini juga. Udah, sama yang clay dah. Oke. Ini clay kan? Clay golem, oke. Jadi ini yang terakhir buat kalian yang pengin tahu semua golemnya, kalian bisa cek ada di link dulu description, di situ kalian bisa cek. Di sini ada yang namanya yang ada di neraka itu Nether Brick Golem gitu ya kan. Biasa doang. Ya. Tuh neraka guys ya. Ini ada semangka golem, aneh kali, cuk. Ih, tapi keren sih. Ya enggak terlalu keren juga sih, tapi aneh, cuk. Kalian bisa lihat ini. Semangka golem anjir. Ini kalau kita bunuh dapat apa ini? Dapat semangka pasti. Woi, jangan kemana-mana kok. Oh iya guys, kita dapat semangka guys kalau bunuh dia guys. Anjir. Di sini ada yang namanya Dirt Golem. Apa sih nama ini? Oh, oke, agak keren sih putih-putih ini. Ya enggak tahu sih. Gue sih enggak nge-lag. Oke, di sini agak keren sih warna putih-putih gitu. Lumayan. Di sini ada End Golem. Oh my god, ini ada pakai batu-batu end gitu, teman. Di yang ada di end. Ini Clay Golem biasa aja. Yes, sir. Ini doang, guys ya. Wow, sungguh mantap sekali guys ya. Guys ya, jadi sekian dulu buat video kali ini. Terima kasih buat kalian sudah nonton. Semoga kalian bisa terhibur. Silakan. Mau like, subscribe, silakan. Terserah kalian. Saya dan kenapa maksa. Gue nge-lag, guys? Ya guys ya, di gini dan tuh di server dan tuh nge-lag, guys. Entah kenapa, guys. Gue padahal biasa-biasa tadi, guys ya. Lancar-lancar gitu kan. Lancar-lancar yang review itu, guys ya. Oke, jadi terima kasih buat kalian nonton ya, buat kalian yang mau data packnya ada di link dulu di deskripsi. Kalian pasti pengen guys ya. Oke, mau tadi ada suara guys ya. Guys ya, terima kasih buat kalian nonton sekali video kali ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.